Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xmtech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Ya, kita lanjutin Challenge Road EX7 terbaru teman-teman. Ya, kita lawan Brazil Way. Ya, disarankan pakai pemain German Rising Sun. Selain German Rising Sun minus 40%, ya minus 40% masih oke lah teman-teman ya, kalau nggak pakai German Rising Sun ya. Meskipun minus juga, berasa juga ya. Ya, kita lihat yang gua pakai sebentar. Oke. Ya, kiper Muller Rising Sun. Ini Schneider buat buff doang ya, gandelin Gote gua sama Napoleon. Ya, ini invalid. Tengahnya Stegelbrand sama Eric Smith. Ya, ini buat umpan aja ke depan. Sisanya biasa. Ya, kalau teman-teman nggak punya Muller ini atau nggak yang mana, boleh pakai yang lain, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oh ya, teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ya, sebenarnya pakai non German Rising Sun bisa jebolin juga. Ya, contohnya kayak gua nih, Napoleon bisa. Ya kan, cuman lebih gampang lagi pasti itu German Rising Sun, Mario Gote atau enggak Schneider. Ya, Schneider. Ini ya, Rising Sun. Ya, kalau begini tinggal umpan. Ya, kalau Mario Gote murni SSR ini teman-teman, dribble-nya gede, momentum gede, jadi relatif lebih enak. Ya, kalau nggak punya yang ini, pakai yang peti. Yang peti juga ada. Ada shoot, ada dribble, ada intercept. Oke, kita shoot. Ya, kalau belum punya tiga-tiganya dari peti even, itu Muller, Mario Gote, sama Schweltegerbrand, itu dimainin ya, mumpung masih ada. Oke, okay. Biarnya ngedrop cukup signifikan. Kalau yang ini mah, oh siap, normal cuy. Oke, nggak bisa ente lewat. Ya, kita tes ke Napoleon. Ya, Napoleonnya jadi ngedrop. Jadi ngedrop. Kita lihat Napoleon bisa golin nggak? Napoleon, これで決めるぞ。あ、行くぜ。スライダーキャノンシュートだ。こんなシュート簡単に取れるぜ。おお、なんとピース。行くぞ。4 10 ya. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa nge-shoot. Kita mundur dulu. Nanda to? Yoshi koi. Oke, ini Schweltegerbrand gue ini limit break defense, jadi lemah di attack. Mungkin pakai Margus bisa ya teman-teman ya. Pakai Margus Junior, yuk. Margus yang dev bisa sih gue rasa jebolin juga. Fire!
Ya kita coba Margus ya, babak kedua ya, kalau belum kejebolan juga. Oke, kita lihat Muller. Ya, meskipun kipernya Muller ini belum tentu jaminan aman dari gol juga ya, teman-teman ya. Bisa kejebolan juga. Karena yang dihadapin, ya ini mah tonjok aja kali ya. Kalau 1000 mah geli-geli. Yang PR itu depan muka. Ya, kita buang lah. Kita coba Margus ya. Margus. Oke. Yoshi, kanadasu kekka o dashite miseru. Oke, siap. Kita shoot deh ya. Aduh. Untung aja rainbow. この位置ならいける。さあ、kita lihat shoot dari luar. Ketika kuning. こんなシュート簡単に取れるぜ。OK、masuk。kita tinggal lihat si siapa namanya, si Margus ya.Nah, よし来い。俺が止める。勝負だ。タックル。高速南米式ドリルだ。Ya, kalau teman-teman punya Schneider merah, itu mungkin enak banget. Ya, pakai shoot apa aja bisa masuk.Aduh, masih di belakang lagi tuh si siapa, si Margus. Kita coba shoot. Wah, dapat rainbow. Oh, rainbow aja kena pala. Ini kelihatannya masuk sih. Oke, ya nggak susah teman-teman, asal punya pemain Jerman Rising Sun.Kita percepat ya. Ya, abis ini kita apa namanya, kita gacha ya, gacha reguler sama CC tiket ya. Kuncinya cuma itu teman-teman ya, diusahakan pakai pemain Jerman Rising Sun. Dan apa namanya, kalau nggak punya ya pakai Europe yang kuat depannya, contohnya Napoleon DC ya, Margus. Jangan yang pakai yang biasa-biasa ya, kalau yang biasa-biasa susah teman-teman jebolin ya. Oke, kita daily gacha. Belum ada update yang bagus teman-teman ya, jadi gua sementara puasa gacha dulu, nunggu banner Europe ada update baru digacha lagi.
Ya, ini pemain baru Cina. Lebih ke arah support, bener-bener support ya teman-teman ya. Kalau yang ini ya, si Wu Junren nih. Siapa ya namanya, gue lupa. Ada Wu-nya lah ya. Gitu ya. Ya, kalau saran gue sih jangan digacha teman-teman. Sayang, sayang DB. Ya, dan itu sebenarnya juga apa namanya, bisa didapat juga ya kan. Eh bukan, itu limited ya, Asian limited deh, lupa gua ya. Kalau main fokusin apa namanya pop tim Asia qualifier sih nggak masalah ya, tim Asia gitu ya. Cuman jarang sekali ya gua lihat tim orang main Asia qualifier full ya, jarang ya. Mungkin kalau middle school masih ada, tapi kalau Asia qualifier gua masih tabu sih lihat ya. Memang kiper udah ada ya, di siapa namanya, siapa sih itu namanya Morisaki sama Genzo ya. Aduh, dapatnya dupe semua ya. Mungkin nanti gue tunggu di apa namanya, tunggu di DF aja teman-teman, tunggu di DF, siapa tahu ada DF yang bagus ya. Wih, juga pun Roda, Leon, Malinas. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.